Selamat sore pemirsa channel Kosyanto. Salam sukses, salam semangat, salam sehat untuk kita semua, tentunya untuk Indonesia Maju. Hari ini tanggal 27 Juni 2022. Saat ini menunjukkan pukul 16.20 menit waktu Indonesia bagian barat. Saya berada di underpass atau jembatan Tegaluar. Inilah posisi jembatannya. Dan di belakang saya sana, ini adalah mesin track laying yang bekerja secara otomatis. Kegiatan pemasangan rel dan pemasangan bantalan nantinya bisa dilakukan oleh alat ini, yang tentunya secara bekerja secara otomatis. Bagaimana pantauan terkini di area ini? Saya akan mencoba menerbangkan drone untuk melihat area dari udaranya. Oke, ikutilah liputannya. Pasti mantap.
dari beberapa mesin, tagline mesin. Yang saat ini posisinya sudah berada di bawah jembatan Tegaluar. Dan ini yang mengarah ke Jakarta, di mana di depan sana adalah jalur elevated, dan posisi dari girder terakhir 343 yang sudah nyambung dengan jalur ini. Nantinya pemasangan rel ke area Jakarta ini akan di atau akan menggunakan mesin-mesin ini. Namun saat ini, sore hari ini, cuaca hujan. Kita nantikan saja cara kerja mesin-mesin ini. Ikutlah terus update-update dari channel Eko Sianto. Pasti mantap.